Ngeri hadapi tekanan keluarga Reino Barak, Syahrini nekat bayar dukun dari Banyuwangi. Kabar mahligai rumah tangga penyanyi Syahrini dan Reino Barakian santer diterpa isu memakai jasa dukun dari Banyuwangi hingga isu perceraian. Terbaru Syahrini dikabarkan menyewa jasa dukun dari Banyuwangi untuk menghadapi berbagai tekanan dari keluarga Reino Barak, termasuk sering mempertanyakan soal kehamilannya. Seperti diketahui, meski telah 3 tahun menjadi istri Reino Barak, namun hingga kini Syahrini yang juga mantan kekasih Anang Hermansyah itu tak kunjung memberi momongan cucu bagi orang tua Reino. Tuntutan yang demikian diduga memberi rasa tidak nyaman kepada pelantun tembang Jangan Memilih Aku dan mengakibatkan hubungan Syahrini dengan Reino Barak menjadi tidak harmonis. Melalui unggahan di Instagram, sebuah akun anonim menyebut Syahrini sampai mencari dukun dari Banyuwangi demi mempertahankan rumah tangganya dengan Reino Barak. Syahrini juga dikabarkan sampai melakukan ritual-ritual tertentu apabila akan bertemu dengan Reino Barak dan keluarganya. Syahrini dikabarkan sedang galau berat memikirkan rumah tangganya, sehingga ada niatan untuk mencari dukun di Banyuwangi yang terkenal di wilayah dukunnya yang sakti. Gugentar, ibu Syahrini malah sibuk nyari dukun ke Banyuwangi. Banyuwangi itu serem ya dukunnya, tulis percakapan tersebut yang diunggah oleh akun Instagram @chongliwillneverdie. Tidak disangka sebelum bertemu dengan keluarga Reino Barak, Syahrini justru disebut-sebut selalu membuka kertas kecil berisi mantra. Keterangan tersebut didapat dari sosok anonim melalui DM Instagram. Rini katanya kalau mau ketemu keluarga Reino Barak selalu buka kertas kecil ada mantranya itu, tulisnya. Dari kesaksiannya, konon kertas bertuliskan mantra itu bagaikan senjata yang selalu dibawa Syahrini kemana-mana dalam dompetnya. Dan tulisan mantra yang ada di kertas itulah yang selalu dia baca sebelum bertemu dengan Reino Barak ataupun keluarganya. Ia Rini di dompet entah di mana kertas kecil selalu dia bawa. Katanya itu dibaca sebelum ketemu korbannya seperti gaman, kalau orang Jawa sih, tulisnya. Reino Barak disebut bisa gila jika pisah dari Syahrini, chat orang dalam bocor ke media, ada mantranya. Kabar perpisahan Syahrini dengan Reino Barak masih santer terdengar hingga menyita perhatian publik. Kendati dikabarkan bahwa Syahrini dan Reino Barak akan segera bercerai, namun keduanya belum memberikan klarifikasi soal berita tersebut. Syahrini dan Reino Barak justru terlihat semakin lengket seperti yang terlihat dari beberapa unggahan Inces di Instagram pribadinya. Tak ayal kabar bahwa Syahrini menggunakan ilmu hitam atau mistis untuk menaklukkan sang suami, yakni Reino Barak pun kembali berhembus. Salah satunya diungkap oleh akun gosip @chongliwillneverdie yang menunjukkan sebuah percakapan diduga orang dalam yang bekerja di kediaman keluarga Reino Barak. Tidak disebutkan siapa narasumber yang membenarkan informasi tentang kondisi terkini rumah tangga Syahrini tersebut. Namun kuat dugaan akun anonim itu adalah orang dalam keluarga RB. Sementara itu akun anonim tersebut mengungkap hal mengejutkan perihal kelakuan Syahrini kepada sang suami. Syahrini diduga menggunakan ilmu hitam dan barang-barang mistis untuk memikat Reino Barak dan keluarga besarnya. Akun anonim tersebut bahkan mengungkap bahwa apabila Reino Barak melukai Syahrini, maka Inces tak akan segan untuk membuat RB jadi gila. Mengajukan cerai atau perpisahan juga bisa jadi hal yang akan melukai Syahrini. Lebih lanjut, Inces diketahui juga kerap membawa kertas kecil bertuliskan mantra. Katanya, Min, kalau RB bisa nyakitin Rini, RB bakal dibikin gila sama Rini. Tulis informan yang dikutip hops.id.
Rini katanya kalau mau ketemu keluarga, selalu buka kertas kecil ada mantranya itu, Imbu Akun Anonim. Tak ayal itu akun anonim tersebut juga menyebutkan bahwa kertas kecil yang diduga selalu beliau Syahrini bawa, itu selalu dibaca sebelum dia bertemu dengan keluarga RB. Selain itu, Syahrini diduga juga membawa benda yang menurut orang Jawa bentuknya seperti gaman yang mengandung kekuatan mistis atau gaib. Ia Rini di dompet entah di mana kertas kecil selalu dia bawa. Katanya itu dibaca sebelum ketemu korbannya seperti gaman kalau orang Jawa sih, jelas informan tersebut. Sudah ditalak satu, mertua minta Syahrini mundur dari hidup Reino Barak. Kabar perceraian Syahrini dan suami Reino Barak makin menjadi-jadi. Warganet makin disebutkan kabar yang tidak sedap pada pernikahan Syahrini dan suami. Belakangan Syahrini sudah dikabarkan ditalak satu. Hal ini pun membuat ayah Reino Barak meminta Syahrini untuk mundur dari kehidupan sang anak. Syahrini dikabarkan setelah dari Jepang pulang sendiri ke Indonesia tanpa ditemani Reino Barak. Sebelum kepulangan juga muncul informasi soal pertengkaran ayah mertua pada Syahrini. Syahrini dan suami sebelumnya sudah dikabarkan sudah tidak lagi tinggal satu atap dengan Reino Barak. Kabar keretakan rumah tangga Syahrini ini dibocorkan oleh seseorang diduga adalah staf rumah Reino Barak. Bude pulang sendiri ke Jakarta, Pak RB di Japan. Bude nangis-nangis bunyi keterangan tersebut. Dikatakan sumber informasi itu, Syahrini menangis-nangis pulang ke Indonesia lantaran bersih tegang dengan ayahanda Reino Barak. Katanya ada perkataan Pak Sanyo yang kurang enak, ia terakhir kali sandungnya. Ayahanda Reino Barak meminta Syahrini untuk mundur pelan-pelan sebagai menantunya. Katanya Sanyo minta untuk Bude mundur pelan-pelan dari anaknya, merinding aku, ucapnya. Reino Barak juga dikabarkan sudah menjatuhkan talak satu kepada Syahrini. Katanya Bude sudah dapat telak satu nih, pungkasnya dikutip dari Instagram @changliwillneverdie. Melansir matamata.com dari jaringan suara.com, netizen pun kemudian langsung ramai, membubuhkan komentar nyinyirnya. Pantesan cincin nikah yang cowoknya udah gak ada, tutur netizen lain. Kalau bukan jodoh akan tersingkuh dengan sendirinya, tulis seorang netizen. Makanya perempuan itu harus mandiri, jangan mengandalkan suami, kata netizen lainnya.